Halo guys, selamat pagi. Libur di rumah? Pasti dong, semua libur di rumah. Penyekatan di mana-mana, tidak bisa pergi. Tapi hari Minggu kemarin kita dikejutkan dengan berita viral di mana di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang, di penyekatan di jalur Pantura Kedungwaringin, terjadi penjebolan barikade, ratusan ribuan motor menjebol barikade penyekatan di sana di hari Minggu tanggal 9 Mei yang lalu pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor menjebol barikade penyekatan di jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi Karawang pada Minggu 9 Mei 2021 pukul 22.40 menit waktu Indonesia Barat. Laporan dari warta kota, jumlah sepeda motor yang membludak membuat kemacetan parah. Bahkan, sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arus untuk melewati pos penyekatan yang dijaga petugas gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Situasi semakin semeraut dan macet tidak bergerak sepanjang 5 km. Petugas gabungan yang berjaga tampak kewalahan dengan berjubelnya para pemudik yang memadati dua jalur. Para pemudik diminta untuk putar balik, tetapi mereka menolak. Akibatnya terjadi kemacetan total sepanjang 5 km. Situasi semakin panas disebabkan para pemudik terus memaksa untuk melintasi pos penyekatan itu. Khawatir situasi semakin parah dan terjadi hal yang tidak diinginkan, polisi membuka barikade penyekatan tersebut. Para pemudik tampak semeriah dapat melewati titik penyekatan tersebut. Pembukaan penyekatan dilakukan tak berlangsung lama sampai situasi arus kendaraan dinilai aman. Pada Senin 10 Mei 2021 sekitar pukul 01.50 waktu Indonesia Barat, situasi titik penyekatan kembali kondusif. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan mengklaim, petugas telah berusaha keras untuk menghalau para pemudik di titik penyekatan Kedungwaringin. Hendra menjelaskan, sebelum membuka penyekatan pihaknya sudah berkoordinasi dengan posko penyekatan di beberapa wilayah berikutnya seperti Karawang, Purwakarta, dan Subang. Hendra berharap hal ini tidak terjadi lagi, ia berujar pihaknya akan menambah jumlah personil untuk memperkuat posko penyekatan di Kedungwaringin yang menjadi perbatasan Kabupaten Bekasi dengan Karawang. Menyimak berita ini dan kemudian dengan berita di mana sudah ribuan pemudik yang kena atau positif COVID-19, termasuk ada yang positif dengan varian yang baru, tentu kita akan bertanya, mengapa orang nekat untuk mudik? Menurut Anda bagaimana? Sebagai orang Indonesia yang bertoleransi, saya cukup bisa memahami saudara-saudara saya yang Muslim yang rindu untuk mudik, merayakan hari kemenangan bersama keluarga di rumah. Tapi tentunya kita tidak mau membawa yang buruk kepada keluarga kita. Jadi hemat saya, kalau pemerintah meminta kita dengan sangat untuk tidak mudik, mari kita turuti. Tidak perlu kita buat hal yang tidak perlu. Tapi itu tidak berarti bahwa kemudian kita dengan bebasnya untuk pergi ke mall, berkumpul di sana, dan berjubel di tempat-tempat pembelian. Sama saja kalau itu terjadi. Karena yang mau kita hindari adalah kerumunan. Yang mau kita cegah adalah penularan COVID. Menurut Anda bagaimana? Saya kira dua hal yang sangat bertolak belakang. Di satu pihak, pemerintah melarang untuk mudik, tapi di pihak lain, orang berjubel di mall, di tempat-tempat pembelanjaan. Ya,
Para pedagang butuh uang. Para pejalan bisnis butuh uang. Pemerintah harus buat apa? Mau ke buat itu salah, buat ini salah. Saya kira mari kita sama-sama disiplin dalam membantu mencegah penularan virus COVID-19. Dan mari kita perbanyak doa supaya Tuhan segera menjauhkan dari kita virus corona di bumi Indonesia tercinta ini. Semoga segera selesai. Kita semua sudah capek. Ya, kita semua sudah capek. Mari kita selesaikan semuanya. Dan hanya Tuhan yang bisa selesaikan itu. Terima kasih.